Nama-nama Allah, Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur 9 ayat 8-9. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 94 ayat 1-2. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Yesaya 11 ayat 1-5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.